Pemirsa, Pasar Banyu Asri Singaraja merencana pacang kebungkah ring penguntat bulan Maret warsa kali tali selikur sane jagirau. Pemkab Buleleng sampun nabdabin indike punike silih tunggilnya ne melarapan ngelaksana yang undian los miwah ruko sane pacang keanggen oleh para pedagang. Perumda Arga Nayutama Pasar Buleleng, Raina didibing laksana yang pengundian majang para pedagang sani pacang nongosin gena los miwaruko sani kesiagayang. Para pedagang puniki keundang antuk nyarengin pengundian, mangdang ngotuang rasa adil sejeroning milik gena angin madolan. Sejeroning pemergin pengundian puniki, paikatan saking PD Pasar Buleleng nguratiang antuk pengundian los basa ikan, miwa los kering. Pemerintah taler sampun nargetang pengarge, ring suang-suang gena ruko, kios, wiaden los, anutin sani sampun kecumpuin sarang para pedagang. Indik tarif ruko mekata kali desa ngantos selai tali rupiah. Raris tarif kios ngantos pitung tali rupiah. Sal tarif los limang tali rupiah. Selai tunggil pedagang mekang indik jimbar los pasar sani cupek saking genas durungnya nih. Dianan punike pengarga sewa taler nincap saking tigang tali rupiah dados limang tali rupiah arahine. Mekata pedagang taler ngaptiang keinginan pengarga sewa rintengan pandemi COVID-19 punike. Kalau dari segi harga, sekarang ini kita kan ada kenaikan. Dari dulu Rp3.000 per satu los, sekarang Rp5.000 per satu los. Seperti itu. Kalau masalah keberatan, ya otomatis keberatan. Keberatannya begini, kita kan belum tahu situasi dan kondisi pasar ke depannya. Apakah ramai atau tidak, kan itu. Kalau ramai, ya tidak masalah. Kalau seperti itu. Tapi kalau sepi, itu akan menjadi beban. Tiosan punika Bupati Buleleng Putu Agus Suratnyana nelatarang, pengundian gelai mangkin kemargiang antuk transparan, nenten-wenten intervensi saking angge tiosan. Ngananin indik keinginan sani kusulang oleh para pedagang, paiketan dani pacang nyalahin mali perikrama pedagang selami pandemi. Putu Agus Sela, sebenarnya Putu Agus Sela penetapannya sudah saya tanya dari persoalan, dan saya semua. Yang diminta kan untuk keringanan masa COVID ini gitu. Jadi kita evaluasi, karena kan sebuah keringanan kan namanya kebijakan uang, saya harus diskusikan dulu. Tidak boleh tergesa-gesa, nanti salah lagi, gitu kan. Ya, tapi pasti kita pikirkan. Makanya saya bilang, buka dulu jalan duduk, kita evaluasi. Kerencana yang pasar puniki pacang kebungka ngawit tanggal selai Maret sane jagirau, na Petring Wanti warsa sane kaping samas pitulas kota Singaraja. Komang Yuda Bali TV.